justru kita mengangkat orang ini karena orang ini terlalu banyak bicara dalam konteks Islam. Walaupun dia tidak jelas agamanya apa, tapi dia terlalu banyak berbicara di media sosial, di publik, tentang agama Islam. Dan pernyataannya ini semuanya adalah ngawur. Merusak syariat Islam. Merusak adah Islam. Nah, pada video kali ini, saya akan mengangkat pernyataannya bahwa jilbab itu bukanlah syariat dari agama Islam, tapi budaya Arab. Ada berita seperti ini yang malah negara yang mencetuskan fashion ini malah sekarang tidak wajib lagi untuk berhijab gitu ya. Seperti kita tahu, kalau negara Arab ini adalah mungkin pencetus fashion pertama untuk berhijab, benar nggak ya? Ini yang mewawancarai atau yang bertanya juga nggak jelas orangnya. Kenapa saya katakan nggak jelas? Dia menyatakan jilbab itu adalah fashionnya negara Arab. Fashion, model, cara berpakaian, atau gaya-gayaan. Kelihatan sekali orang ini, yang bertanya ini, tidak paham agama.